Kamu main di Vikendi tapi masih bingung mau pilih lokasi looting? Oke, tidak perlu bingung lagi nih. Gua Farid host G-Cube mau ngasih tahu kalian 5 rekomendasi tempat looting terbaik di Vikendi bagian kedua. Nah, untuk bagian yang pertama kalian bisa cek linknya yang ada di description ya. Oke, langsung saja kita masuk ke listnya berikut ini. Yang pertama adalah Castle. Castle merupakan sebuah bangunan kastil besar yang ada di tengah-tengah Vikendi. Ya, seperti yang bisa kalian lihat pada map. Dan terdapat 3 jembatan yang ada di dekatnya. Jika jalur pesawat dekat dengan lokasi ini, kamu harus hati-hati karena biasanya banyak pemain juga yang turun ke lokasi ini. Lokasi dari Castle ini cukup luas, dan 3 bangunan kastil besar yang ada di lokasi ini memiliki lootingan yang sangat banyak dan bagus-bagus. Kamu bisa mendapatkan senjata seperti M24 dan Assault Rifle dengan attachment yang lengkap. Serta perlengkapan seperti armor, tas, dan item healing sangat mudah untuk kalian jumpai di sini. Yang kedua, Dino Park. Lokasi yang memiliki patung-patung dinosaurus yang besar ini memiliki lootingan yang cukup bagus juga loh. Tapi kamu harus hati-hati juga nih, karena biasanya cukup banyak pemain yang mampir ke sini. Bangunan pertokoan yang ada di lokasi ini serta bangunan gunung berapi ini memiliki jumlah lootingan yang sangat banyak. Mungkin bisa menjadi pilihan kamu saat turun ke Dino Park. Saat kamu sudah sampai di lokasi, usahakan untuk mencari senjata terlebih dahulu karena banyak sekali senjata yang bisa kamu temui saat berada di lokasi ini. Yang ketiga adalah Hot Spring. Lokasi yang satu ini sangat dekat dengan lokasi saat pertama kali kamu spawn di Vikendi. Walaupun lokasi ini cukup kecil terlihat pada map, namun kualitas lootingnya sangat bagus loh. 2 bangunan besar yang ada di lokasi ini memiliki lootingan yang sangat bagus, jadi kamu bisa menjadikannya sebagai pilihan saat kamu berada di lokasi ini. Yang keempat, Goroka. Nah, lokasi ini menjadi salah satu lokasi terfavorit pemain PUBG Mobile yang suka dengan map Vikendi nih. Karena memiliki banyak sekali bangunan-bangunan yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk looting. Seluruh bangunannya memiliki lootingan yang bagus dan jumlahnya cukup banyak. Karena gue bilang lokasi terfavorit, berarti akan ada banyak pemain yang akan turun ke sini. Jadi kamu harus selalu berhati-hati. Yang terakhir adalah goa dekat Porvosto. Yang terakhir ini adalah lokasi yang tidak terlihat pada map, yaitu goa rahasia yang terdapat di dekat kota Porvosto. Untuk bisa melihat lokasi ini dan masuk ke dalamnya, kamu harus berada di sini, dan di sini. Cara masuknya adalah dengan menabrakkan kendaraan pada batu besar yang menghalangi jalan masuk ke goa ini, dan di dalamnya kamu akan menemukan lootingan yang sangat bagus. Bahkan ada satu airdrop. Ya, airdrop yang turun dari langit itu berada di dalam goa ini. Dan tentu saja akan ada banyak pemain juga yang turun ke lokasi ini. Oke, itulah dia 5 lokasi looting terbaik di Vikendi bagian kedua versi GQ Play. Jika kamu ingin tahu yang bagian pertamanya, kamu bisa cek link yang ada di description. Jangan lupa untuk cek video dari GQ Play yang gue tampilkan di sini jika kamu ketinggalan update dari GQ Play. Subscribe ke channel kita dan nyalakan tombol loncengnya karena GQ Play tidak hanya memainkan PUBG Mobile, CODE, Mobile Legends, dan Free Fire. Kita juga bakal bermain game-game mobile lainnya yang ada di Play Store, yang ada di Google, ya pokoknya semua game mobile bakal kita mainin. Jadi ayo subscribe dan pencet tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi saat ada video terbaru. Follow juga sosial media kita yang ada di description. Dan jika kalian ingin mengetahui keseharian gue selain bermain PUBG Mobile, kalian bisa follow Instagram gue di faridfrd.xc. Oke, sampai jumpa lagi di video PUBG Mobile selanjutnya.